Baru sampai udah langsung digeruduk sama bocil-bocil ya. Langsung dicek bagian kolongnya. Momen spesial nih teman-teman. Wah, momen spesial nih teman-teman. Wah. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mas Yan. Oke teman-teman, Mas Yan lagi sering banget nih hunting di Terminal Poris. Karena kalau di Terminal Poris biasanya itu dapat momen-momen spesial. Banyak banget pokoknya momen-momen spesial ya. Ya semoga aja hari ini dapat momen spesial ya. Ini sih Mas Yan nemu Gunung Harta nih, ketemu sama Gunung Harta yang SR3 HD Prime ya. Keren banget. Nah, pokoknya saksikan terus video hunting kali ini sampai tuntas teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe channel Mas Yan, silakan di-subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk dinyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk updatean video hunting selanjutnya teman-teman. Ya wes, nggak perlu lama-lama, Mas Yan mau langsung pindah ke parkiran depan. Kita lihat bis-bis yang masuk hari ini ya teman-teman. Yuk, saksikan sampai tuntas teman-teman. Oke teman-teman, Mas Yan sekarang udah pindah ke parkiran depan dan pas banget hari ini ada momen spesial nih teman-teman. Nih teman-teman, wah, tabrak bener-bener abis Mas Yan ngomong. Ini ada Garuda Mas double decker. Wah, lu kenapa? Kenapa? Nggak ngeliat ya? Kamu nggak ngeliat-liat sih? Hah? Kok bisa ketabrak? Oke teman-teman. Nah, ini ada momen spesial nih di depan Mas Yan. Hari ini masuk ada PO Haryanto yang warna mocha ya. Jadi udah lengkap sudah nih Mas Yan ketemu sama unit-unit terbarunya PO Haryanto teman-teman. Nah, nanti kita lihat lebih jelas. Kita absenin juga ya. Pokoknya saksikan sampai tuntas teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba absenin dulu. Ini bis-bisnya yang parkir juga udah lumayan banyak tuh. Sampai ujung-ujung sana juga ada. Sementara kita lihat dulu Surya Trans-nya berangkat ya. Surya Trans tujuan Blitar. Hari ini Mas Yan janjian sama Mas Jul nih hunting di sini. Nanti kita temuin ya Mas Jul ya. Surya Trans tujuan Blitar. Ayo monggo. Nah, ini nih salah satu unit terbarunya Haryanto juga teman-teman. Ini menggunakan mesin Mercy OF1623. Oke teman-teman, sekarang Mas Yan sudah berada di parkiran keberangkatan. Dan ini dia bis-bisnya yang sudah terparkir ya. Dan di depan Mas Yan ini ada satu unit PO Haryanto terbaru nih. Akhirnya Mas Yan ketemu yang warna ini ya. Warnanya cakep banget. Warna-warna mocha gitu teman-teman. Kalau sebelumnya Mas Yan ketemu yang warna hitam oranye, yang kayak Don Juan ya warnanya. Nah, sekarang ketemu yang warna mochanya nih. Nah, ini mesin depan ya teman-teman, ini bisa dilihat untuk kap mesinnya ada di bagian depan. Ini menggunakan bodi Rexus SL Plus, garapan dari karoseri Piala Mas. Ini belum ada julukannya, masih polos, masih grass, baru banget teman-teman. Nah ini spesialnya dari unit ini juga, jadi untuk bagasinya yang di sebelah kanan ini ada dua bagasi ya sebelah sini, dan ini yang spesialnya untuk di bagian belakangnya teman-teman. Di belakangnya ini bisa muat motor ya, ini bagasinya luas karena mesinnya itu ada di bagian depan. Mesinnya ada di bagian depan, jadi
untuk di bagian belakangnya dirubah ke bagasi, dirubah jadi bagasi. Jadi muat motor nih, bisa bawa motor. Jadi teman-teman yang mau ke Purwodadi Cepu bisa naik unit ini nih. Mas, 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 ini tujuannya mana, mas? Hah? Tujuannya kemana ini? Purwodadi Bulara Cepu. Oh, oke. Okay. Motor anyar. Nah, ini unitnya nih. Ini HR101 ya ternyata ya. HR101. Kita coba lihat yuk yang udah parkir di parkiran keberangkatan, teman-teman. Kita coba absen ini. Nah, ini dari barisan sebelah kanan nih. Ini ada Pahala Kencana. Pahala Kencana Pangeran Tampan, tujuan ke Bojonegoro. Ada HR101, tujuan Purwodadi Sepu. Garuda Mas Double Decker, tujuan Purwodadi Bojonegoro. Ini mulai banyak yang berdatangan, teman-teman. Ada Haryanto HR18. Nah, ini lagi-lagi sama si Jul lagi. Iya. Ketemu juga kira-kira ini. Nah, ini Haryanto selanjutnya yang baru saja masuk di Terminal Poris, ada HR18 Tato 505, tujuan ke Patitayu ya. Dan di belakang ada Haryanto lain ya. Tadi ada HR Tanah Suci, HR60, teman-teman. Kita coba lanjut geser sampai sana ya, ada bis apa aja. Oke, ini Garuda Mas tadi ya, yang double decker udah. Terus udah di Bojonegoro. Lalu ada Tiara Mas juga di sini. Ada Beju, hari ini yang B65 masuk ya, yang Tronton, teman-teman. Lanjut lagi ada Garuda Mas. Garuda Mas, Berlian Jaya. Dan ada Gunung Harta. Gunung Harta GHTS 81. Ini unit yang Volvo-nya. Tujuannya ke mana? Surabaya Malang. Ini kayak udah prepare buat berangkat, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini ada yang baru masuk lagi. Ini Haryanto HR60 Tanah Suci, tujuan ke Sukolilo ya. Berarti udah ada 3 unit yang masuk hari ini di Terminal Poris. Nah, jadi hari ini yang masuk ada HR60, HR18, HR101 dan HR041 Tormenta. Kayaknya Tormenta ini dia ngisi rute ke Bojonegoro-nya mungkin ya. Jadi ada Bojonegoro, ada ke Sukolilo, ada ke Patitayu dan ke Purwodadi Cepu-nya. Mantep, Purwodadi Cepu berbenah ya. Dapat bis-bis baru nih, mantep. Rata-rata mesin-mesin depan, teman-teman. Oke, teman-teman, ini bis selanjutnya diberangkatkan ada Garuda Mas Double Decker Mercy OC500 RF 2542. Ini bis selanjutnya ada PO Haryanto HR41 Tormenta. Kayaknya ini ngisi Bojonegoro nih hari ini. Oke, teman-teman, ini keberangkatan Haryanto selanjutnya ada HR60 dengan julukan Tanah Suci. Tujuannya ke Sukolilo ya. Salah satu armada Famegate tahun ini, teman-teman. Tanggal 11 Maret ya, bakalan hadir di Boyolali. Oke, teman-teman, ini keberangkatan selanjutnya ada Haryanto HR101, tujuan Purwodadi Cepu. Cakep banget ini teh. Dan disusul di belakangnya ada Muji Jaya Akila
tujuan Jepara. Oke teman-teman, ini bis selanjutnya diberangkatkan ada PO Haryanto HR 18 Tato 505. Tadi ada Om Kalike ya, tuh Om Kalike. Tujuannya ke Pati Tayu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk hunting hari ini. Ini berhubung pasukan Haryantonya udah pada berangkat, udah nggak ada ya pasukan Haryantonya. Jadi kita udahin aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video hunting Mas Ian sampai tuntas. Next kita bakalan hunting di mana lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.